merasakan apa? Masih ada ngawas. Kayak ada mata-matain kita ya? Iya. Sebelah sini ya, di belakang ini ya, mata-matain kita ya. Mata-matain kita ya. Sudah masuk? Ya, beliau melakukan interaksi melalui mata-mata ini. Ya. Gimana? Saudara Bung Mawar? Tentang apa? Baik. Di samping. Kamu ada di sini. Siapa nama suami Bu Mirna yang telah kejam dan jahat itu menyakiti buah kasih sayangnya istri dan anaknya? Siapakah namanya? Mungkin penonton nanti bisa melacak atau membantu. Sony Wijaya. Sony Wijaya. Dia Cina. Saya Katolik. Dia Cina, Sony Wijaya, dan Ibu Mirna yang dibunuh ini adalah beragama Katolik. Iya. Sahabat semua. Setelah saya dibunuh, saya dijatuhkan ke lantai bawah rumah saya. Kepala saya terbentur. Masa lalu di rumah ini mengisahkan bahwa satu keluarga yang dulu pernah menghuni di rumah ini terdapat seorang lelaki sebagai kepala rumah tangganya dan sosok seorang istri sebagai istrinya dan anak-anak mereka. Dalam penglihatan mata batin kami, mereka mempunyai 5 orang anak, 2 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak itu masih di dalam perut kandungan ibu yang bernama Ibu Mirna. Dalam sejarah, dalam masa kelamnya, suaminya ini pernah melakukan, pernah bersekutu, pernah mengikuti perjanjian siluman ular.
sahabat jejak mata hati, saya akan melakukan mediumisasi. Saya akan panggil, tadi ada salah satu arwah penghuni rumah tersebut yang sudah ingin berinteraksi, mungkin makhluk-makhluk, mungkin saya akan tahan, saya akan coba salah satu ruhnya, saya akan tarik, karena beliau ini mati karena belum waktunya, sudah dibunuh. Jadi seperti itu, saya akan tarik, saya akan coba interaksi, dan ini part kedua. Kita ingin tahu apa yang akan kita bicarakan, hanya tonton terus hanya di channel Jejak Mata. Saya akan tarik ya, sahabat-sahabat, salah satu makhluk yang ada di sana. Bismillah. Pada rumah yang kata warga sudah 17 tahun kosong, seperti itu, ingin tahu ada apa ini ya, rumah yang di sini, yang di samping ya. Betul, kalian mengapain ke sini? Kita pengen mengetahui historinya, kenapa rumah ini sampai kosong, dan konon kata warga rumah ini makhluk-makhluk yang katanya satu keluarga dibunuh, apakah benar itu? Sampean menangis, kenapa menangis? Boleh menceritakan historinya, ada apa? Mungkin saya bisa bantu secara pribadi saya dengan kekuatan izin Tuhan. Sudah 20 tahun ternyata, sahabat. Oh, kamu perempuan. Bagaimana ceritanya, kok bisa sampean itu, kamu itu dibunuh? Boleh beritahukan informasi kepada saya? Saya dipitnah selingkuh oleh suami saya. Dipitnah selingkuh oleh suami Anda. Padahal yang selingkuh adalah suami saya sendiri. Lalu? Seperti apa kronologisnya? Saya dibunuh. Dijatuhkan dari lantai 2 ke lantai 1, ya Allah, ya Tuhan. Lewat jendela. Lewat jendela. Setelah saya dibunuh, saya dijatuhkan ke lantai bawah rumah saya. Kepala saya terbentur. Saya
dalam keadaan hamil. Ya Allah, saya melihat memang sampean itu lagi mengandung. Lagi mengandung. Saya melihat ada pokoknya ada mengandung. Mohon maaf saya mengganggu. Saya cuma pengen kenalan silaturahmi. Ingin membantu, pengen mengetahui informasi. Apakah yang bisa saya bantu? Suami saya masih hidup sampai sekarang. Dia jauh. Berada di luar dari kota ini. Dia merantau. Dia sudah bersama dengan perempuan yang dinikahi setelah saya. Anak-anak saya juga pada mati di sini. Dibunuh oleh suami saya. Dibunuh sama suami juga. Anak saya dua, lelaki dan satu perempuan dan satu yang masih tidak berusaha. Ya Allah, ya Rabbi. Mohon maaf. Apakah sampean bukan beragama Islam? Bukan beragama Islam, berarti saya menggelinci. Saya manggil apa? Ada panggilan sampean, panggilan Anda yang bisa kami kenal supaya kami bisa bantu. Mirna, Ibu Mirna, Ibu Mirna dan anak-anak setelah dibunuh oleh suami, oleh bapak daripada anak-anakmu, anak-anak Ibu Mirna, lalu jenazah Bu Mirna dikuburkan di mana? Boleh kami tahu, Bu Mirna? Berikut Anda, anak-anak Anda di sini juga dalam rumah ini. Apakah tidak? Anak-anak saya di. Anak-anak saya. Dibunuh oleh suami saya di luar rumah. Mereka kecelakaan. Iya. Karena sejatinya suami saya oleh saudara-saudaranya dan orang-orang lain bahwasanya dia telah membunuh saya dan rumah sekalipun anak-anak saya juga. Oh iya, lalu apa yang bisa kami bantu untuk mengungkap atau membantu bio supaya apakah perlu saudara atau keluarga Ibu Mirna mengetahui supaya ada bahasa hukum alam atau karma untuk suami yang sudah zalim itu. Apa yang harus dilakukan? Pesan untuk kami. Jangan pernah menyakiti hati perempuan di dalam rumah tangga. Karena itu sangat sakral bagi kehidupannya. Dan jangan pernah sedikit pun memutuskan tali hubungan dalam percintaan
yang tidak disengaja. Kalian mengerti? Mengerti, Bu Mirna. Mbak Rahma ada mau ditanyakan nama almarhum Ibu Mirna sebelum kami tutup? Nanti dia tadi yang ngomong baik itu. Apa Ibu Mirna yang tadi bicara dengan kami di dalam rumah? Apakah siapa? Anak perempuan saya. Oh, anak perempuan Ibu Mirna. Yang masih berumur 5 tahun. Anak perempuan berumur 5 tahun. Anak yang laki-laki umur berapa Ibu Mirna? Seperti kamu. Oh, seperti saya. Dia belum menikah. Menikah. Ya, sama saya juga belum menikah. Doakan Ibu Mirna, insya Allah tahun depan saya akan menikah. Menikahlah dengan perempuan yang baik dan saling mencintai. Insya Allah. Pengen dua bini katanya. Ibu Mirna, boleh kami tahu siapa nama suami Ibu Mirna yang telah kejam dan jahat itu menyakiti buah kasih sayangnya istri dan anaknya? Siapakah namanya? Mungkin penonton nanti bisa melacak atau membantu. Sony Wijaya. Sony Wijaya. Dia Cina, saya Katolik. Dia Cina, Sony Wijaya, dan Ibu Mirna yang dibunuh ini adalah beragama Katolik. Iya. Sahabat semua. Oke, oke. Saya mohon maaf atas kekurangan sopan saya, ketidakkurang sopan saya, atau kurang lancang saya tiba-tiba hadir ke sini. Cuma semata-mata ingin mengangkat histori daripada sejarah Ibu Mirna, kenapa sampai terjadi tragedi tersebut. Saya mohon maaf sebelumnya. Insya Allah saya bantu doakan, semoga Ibu Mirna tenang di alam sana beserta anak-anak. Adakah yang ingin disampaikan terakhir kali sebelum kami sudahi acara kita ini, kunjungan kita pada malam hari ini? Saya. Oh, anak-anak Ibu Mirna. Asa, kameramen. Ayo, ini Ibu Mirna. Jadi sosok raga ini saya masuki Ibu Mirna dan dia melihat sosok anak-anaknya. Ini kita real ya. Kita tanpa rekayasa karena kita dari pertama mengungkap sejarah istri itu adalah nyata real. Mohon maaf Ibu Mirna. Anak laki yang dua orang. Siapa namanya Ibu Mirna, boleh salam kenal dengan saya? Edwin. Anak ke Edwin. Yang kedua. Yang kedua Erwin. Yang perempuan namanya Caca. Ya Tuhan. Salam silaturahmi, saya Gipari dari Jejak Mata Hati. Mohon maaf. Saya sosok siluman ular di kepala Tuhan. Itu tumbal karena suami saya pernah melakukan kesepian. Oh, siluman ular kepala dua. Oh, saya melihat benar. Apakah dia tinggal di sini? Sahabat, sosok almarhum Ibu Mirna tiba-tiba keluar begitu saja ketika menyebutkan ada sosok siluman ular karena suaminya ini melakukan pesugihan dengan siluman ular berkepala dua. Cukup kita sementara rehat sejenak. Terima kasih. Saya akan netralisir dulu ya raga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib, ya Ratu Siluman Ular. Siapakah Anda? Itu kamera masih on? Siapakah Anda? Apakah Anda pengen menyampaikan atau kenalan dengan saya sebelum saya tutup raga ini? Sok monggo, masuk. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib.
Ratu Siluman Ular. Ratu Siluman Ular tidak berani masuk ke area ini karena takut melihat apa yang ada di belakang. Yang tidak mencurigai dengannya adalah Mabirnya. Oh. Ratu Siluman Ular tidak berani masuk karena melihat sosok di belakang saya. Ada sosok Kanjeng Bunda Ratu, penguasa Pantai Selatan, jadi beliau takut karena dia aliran-aliran sesat. Oke, mungkin sudah cukup, kita sudahi saja ya. Nanti kita akan closing kembali, kita akan setelkan dulu, kita bantu. Terima kasih Ibu Mirna, terima kasih anak-anak, Ibu Mirna, keluarga Ibu Mirna. Insya Allah yang menonton Jejak Mata Hati ini akan menjadi bukti sejarah bahwasannya terjadi tragedi berdarah satu keluarga, anak dan istri dibunuh karena pelakor. Na'udzubillah min syarri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amku idha wa rasyaitu lakum sayakun. Umri kalimatillah ita mati min syarri. Allah Akbar. Kita rehat sejenak, penonton Jejak Mata Hati. Terima kasih. Sampai Jejak Mata Hati, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita telah melakukan eksplor pembuktian bahwasanya satu keluarga terjadi tragedi yang sangat luar biasa. Sebenarnya bukan satu keluarga, ada satu seorang suami yang masih hidup karena ada persekutuan dengan Ratu Siluman Ular berkepala dua yang ada di sini. Jadi istri dan anaknya, tiga orang meninggal menjadi tumbal, tapi tumbal itu beliau pada meninggal. Istrinya nanti diceritakan oleh Bung Awal sebagai moderator kita, saksi mata, karena mata batin beliau sudah kami buka, bisa disampaikan ke penonton apa saja kejadian-kejadian ataupun rahasia yang bisa dinasehat, yang bisa disampaikan oleh penonton di luar sana. Ya pemirsa Jejak Mata Hati, setelah kami eksplor ke rumah yang berada di belakang kami ini, rumah yang mana sudah lebih dari 17 tahun lama belakangnya, dan memang betul adanya peristiwa sejarah kelam masa lalu di rumah ini mengisahkan bahwa satu keluarga yang dulu pernah menghuni di rumah ini, terdapat seorang lelaki sebagai kepala rumah tangganya dan sosok seorang istri sebagai istrinya, dan anak-anak mereka dalam penglihatan mata batin kami, mereka mempunyai 5 orang anak, 2 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anaknya itu masih di dalam perut kandungan ibu yang bernama Ibu Mirna. Dalam sejarah, dalam masa kelamnya, suaminya ini pernah bersekutu, pernah mengikuti perjanjian dengan seekor siluman ular yang berkepala dua. Betul adanya di rumah ini, di dalam tadi, selama proses kami eksplor, kami merasakan aura yang begitu sangat dalam, luar biasa, mistisnya masih sangat terasa. Dan sampai saat ini pun kami masih merasa sedikit merinding ya. Jelasnya Ibu Mirna ini meninggal di rumah ini dan meninggal dalam keadaan hamil, betul. Mungkin kematian Ibu Mirna itu salah satu penyebabnya adalah daripada suaminya yang melakukan ritual perjanjian persugihan. Ya, kami tidak bisa menceritakan lebih dalam lagi.
pada dasarnya intinya kehidupan hanyalah milik Allah semata. Jangan pernah menyekutukan Allah. Jangan pernah berjanji dengan iblis, jin. Karena akan menjadi kurang dalam kehidupan manusia. Ya mungkin itu aja Gus yang bisa saya sampaikan. Ibu Mirna berpesan, jangan pernah menyakiti perempuan di dalam tali perhubungan percintaan seseorang. Itu di antara dua belah pihak, laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan asmara. Oke, terima kasih Bung Awal. Terima kasih kameramen, terima kasih partisipan kita, dan terima kasih untuk sahabat saya dari Bung Duta Entertainment, Podcast Entertainment. Pada malam hari ini kita telah selesai menyelesaikan explore dan mediumisasi. Kita sudah menguak sejarah misteri yang ada dalam rumah 17 tahun terjadi tragedi kelam yang sangat luar biasa. Oke, okay? Insya Allah kita akan mulai explore setiap bulannya. Kita akan mencari tempat-tempat yang bersejarah kembali untuk mengungkap sejarah, mencari bukti, membukti pembuktian yang benar. Dan insya Allah saya sebagai manusia yang awam, mohon maaf jika saya ada kekurangan. Tonton terus channel Jejak Mata Hati, dukung kami dengan cara like, comment, and share, serta subscribe channel kami. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik secara edukasi dan pengalaman hidup kami. Dan insya Allah minggu besok saya akan memberikan podcast tentang cerita pengalaman hidup saya pernah bertemu dengan Raja Iblis di Tanah Jawa. Setelah tayangan ini saya upload. Oke, sahabat semua, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.